Halo guys, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan aku Pandi di channel YouTube Pandi Tangkas Official. Channel yang membahas mengenai tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memperbanyak tanaman Syngonium variegata, guys. Nah, untuk jenis Syngonium variegata ini biasanya ada dua guys, yaitu Syngonium variegata putih dan juga Syngonium variegata yang kuning, guys. Nah, untuk di Tangkas Garden sendiri hanya terdapat Syngonium yang variegata putih, guys. Nah, untuk Syngonium variegata putih ini juga sering disebut sebagai Syngonium variegata albo, guys. Nah, dikatakan albo apabila dia warna putihnya itu lebih dominan banget dibanding dengan warna hijaunya, guys. Seperti itu. Nah, biasanya untuk Syngonium variegata ini memiliki warna daun yang tidak konsisten, guys. Kadang dia dominan putih, kadang dia dominan hijau seperti ini. Intinya itu kita tidak bisa mengatur corak warna dari tanaman Syngonium tersebut karena tanaman Syngonium tersebut memiliki keunikannya tersendiri, guys. Kita tidak bisa mengatur warnanya. Nah guys, kita akan periksa dulu akar angin dari tanaman Syngonium variegata tersebut. Nah, ini sudah siap untuk kita potong, guys, karena dia sudah menunjukkan adanya akar angin di ruas-ruas daunnya tersebut. Jangan potong di bagian sini, guys, karena di sini dia tidak ada akar anginnya. Kita potong bagian yang terdapat akar anginnya. Nah, ini juga kita lihat, oh ini sudah ada akar anginnya. Tuh. Ini dia akar anginnya. Nah, untuk cara memperbanyak tanaman Syngonium variegata putih ini dapat dilakukan dengan cara stek, guys. Nah, steknya dengan memotong bagian yang terdapat akar anginnya. Sama seperti Syngonium batik yang sudah kita update videonya di channel YouTube kita, cara memperbanyaknya pun juga sama, guys. Tidak ada hal yang istimewa. Kita langsung saja potong tanaman Syngonium variegata tersebut. Nah, ketika ini sudah dipotong, nanti dia akan tumbuh tunas, guys. Tumbuh tunas di sela-sela daun ini, guys. Pasti itu, guys, tidak mungkin tidak tumbuh tunas. Nah, untuk tumbuh tunasnya tersebut biasanya lebih dari satu, guys. Nah, contohnya seperti ini. Syngonium batik yang sudah saya potong ini tumbuh tunas 3, guys. Nah, dengan kita memotongnya, ini akan memungkinkan tanaman Syngonium tersebut untuk menjadi semakin rimbun, guys. Nah, makin rimbun makin bagus, guys. Kita bisa dapat panen banyak. Kalau misalnya kita biarkan seperti ini, nanti dia akan memanjang terus, guys. Lebih baik kita potong saja supaya makin rimbun dan kita bisa gini, guys, bisa punya banyak Syngonium dan kita bisa menjualnya. Nah, kita potong sekarang, guys. 3, 2, 1. Nah, kita sudah berhasil memotongnya. Kita potong ini lagi. Ya. 3, 2, 1. Nah, ini sudah berhasil kita potong. Saya akan taruh dulu guntingnya. Nah guys, kita sudah memotongnya. Ini cukup panjang, guys. Jadi ini kita tinggal tanam saja di media yang sudah kita siapkan. Untuk medianya sendiri sama seperti tanaman Syngonium batik tersebut di video saya sudah dijelaskan. Kita menggunakan campuran 75% pasir 75% sekam bakar, 15% campuran tanah dan juga pupuk kandang, guys. Nah guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk update video terbaru terkait dengan tanaman hias. Yuk, simak terus video kita terkait dengan cara memperbanyak tanaman Syngonium variegata albo ini, guys.
Nah guys, kita siapkan dulu media tanamnya. Untuk media tanamnya seperti saya bilang tadi, kita gunakan 75% sekam bakar, kemudian 15%-nya campuran dari pupuk kandang dan juga tanah, guys. Usahakan sekam bakarnya itu lebih banyak, guys, supaya nanti medianya poros. Nah, kita tanam sekarang. Untuk perawatannya sendiri, ini untuk Syngonium ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, guys. Pastikan taruh di tempat yang teduh atau tempat yang bernaungan, guys. Misalnya di bawah paranet atau di bawah pohon. Untuk penyiramannya sendiri, siram saat medianya kering saja, guys. Mengingat untuk tanaman Syngonium variegata albo ini sangat mudah untuk tumbuh, guys. Dia ini tidak ribet, guys, perawatannya. Kita posisikan dulu ininya biar pas. Nanti kalau dia sudah panjang dikit baru kita gini pasangi dia turus, guys. Nah, jika kalian tidak punya turus, cukup kasih dia gini, guys. Apa namanya? Kasih dia kayu seperti ini. Nah guys, kita sudah selesai melakukan proses perbanyakan dari tanaman Syngonium variegata, guys. Selanjutnya kita siram dan taruh di tempat yang teduh, guys. Nah guys, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan cara memperbanyak tanaman Syngonium variegata albo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita supaya saya lebih semangat lagi untuk update video terbaru terkait dengan tanaman hias. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi, Santi Santi Om. See you next time, guys.